Pembangunan Masjid An-Nur merupakan perwujudan harapan Wali Kota Pematang Siantar Haji Hefriansyah. Selama beberapa dekade, Balai Kota Pematang Siantar tidak memiliki masjid sendiri. Masjid An-Nur yang berdiri megah di komplek Balai Kota Pematang Siantar, Jalan Merdeka tersebut. Salah satu wujud kerja keras Wali Kota Pematang Siantar Haji Hefriansyah Nur dalam membangun masyarakat yang agamais, diyakini akan mendorong percepatan pembangunan di segala sektor. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala mengharapkan wajahnya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah, istana, di surga. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan dan ganjaran pahala bagi orang yang membangun masjid di dunia dengan niat ikhlas karena mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala dan mencari keridaannya. Keutamaan membangun masjid ini juga termasuk yang ditunjukkan dalam makna firman Allah Ta'ala tentang keutamaan besar bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hey guys, kalian mau tahu rahasia kulit cantik aku ini? Nih, aku kenalin ini krim Tabita. Aku pesan dari Mona Lisa Collection. Ini bagus banget untuk kulit. Dan ini ori banget. Nih, kalian bisa lihat hasilnya. Nyata banget. Pesan ya guys, di Mona Lisa Collection. Ini juga ada pencuci muka dengan serum. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kemas Edi Junaidi, Mona Lisa mengabarkan.